ya. Rata aja cuy. Oke, 2. Ya, nice banget ya. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Jadi kali ini, bro, coba bakal mau pakai Rus 79. Oh ya, ini SMG yang bakalan di-buff setelah Fennec kesayangan kita semua di-nerf ya. Tapi Oce nggak tahu sih, Fennec nanti di-nerf itu masih bisa dipakai atau enggak ya. Biasanya kalau di-nerf juga ada beberapa menurut pengalaman Oce yang masih bisa dipakai dan masih enak, masih oke-oke aja ya. Walaupun agak ngerasain sedikit pengurangannya ya, bro ya. Nah, Rus 79 ini, oh ini Oce pakai ini enak banget ya. Pelurunya juga banyak ya, sekitar 50 lah ya. Terus dia juga stabil senjatanya ya, bro ya. Nah, ditambah lagi nanti bakal di-buff ya. Jadi yang di-buff itu damage range-nya bakal di-buff, terus hit flinch-nya bakal berkurang ya. Yang di mana hit flinch tuh pas kita nembak lagi aduh tembakan geter-geter, nah itu bakal berkurang tuh, itu mantap banget sih ya. Terus vertical recoil-nya juga bakalan berkurang ya. Dimana kalau berkurang ya lebih bagus vertical recoil-nya ya. Tidak terlalu getar seperti itu mah, bro. Jadi Oce bakal mau pakai sekarang nih mah, bro. Latihan dulu pakai Rus ya. Oce nggak tahu nanti bakalan enak apa tidak ya. Nah, ini attachment-nya Oce kasih tahu sekarang aja ya, Ma Bro ya. Yang bisa kalian pakai ya. Menurut Oce kalau misal kalian pakai skin legendary Rus 79U, kalian boleh pakai Red Dot Sight ya, karena Iron Sight-nya tidak enak. Tapi kalau kalian pakai Rus yang biasa ya, Red Dot Sight-nya bisa dicopot ya, ganti saja ke stock ya. Ke rear grip nih, pakai granulate grip tape boleh lah ya. Tuh, jadi ngurangin ada bullet spread lumayan banget sih ya. Tapi Oce lebih suka pakai scope dulu untuk sekarang ini. Oke, okay? Yo let's go. Mari kita coba di ranked, Ma Bro. Yo. Oke, Ma Bro ya, Oce udah di dalam game nih ya. Yo let's go, kita coba aja harus 79U-nya ini, Ma Bro ya. Oke, okay. Apakah lebih enak ini atau yang lain ya, Ma Bro ya? Yang di-buff kan gak cuma Rus aja ya. Oke. Okay. Let's go. Tapi ini sih belum di-buff ya pas bikin konten ini, Ma Bro ya. Oke. Okay. Yuk, let's go. Kita langsung gas aja ya. Karena Oce mau nyoba aja ya. Karena walaupun belum di buff, ini tetap enak. Woi, udah trofi, woi. What the heck? Beneran nih, parah banget mah, bro. Udah trofi padahal ya. Nah, oke, dapet satu saja. Kedua. Enemy UAV spotted. Hunter killer drone deployed. We lost the lead. Baru dapat lagi. Oce udah setup nih, Ma Bro. Oh, set. Sakit kan? Oke, let's go, Ma Bro. Semelocak aneh-aneh aja dah. Udah bisa main kagak sih? Bingung main teh. Asli, Ma Bro ya. Dapat satu, mantap mah bro. Dapat dua. Yo ih, Oce mau kesini saja mah bro ya. Kita pindah tempat. Yo ih, bantai saja. Yo ih. Gavi. Yo ih. Iya nggak kena kan lu. Lagi kena terus. Yuk langsung aja kita setup mah bro. Oh iya, rata aja cuy. Yo iya, jangan lupa diinjak teman-teman. Musuhnya jago sekali memang. Oke, 2. Ya, nice banget ya. Mantap sih. Oke. Parah banget sih, gak diinjak. Iya. Itu, oh my god. Bocah-bocah persisten. Bocah mau keluarkan ulti saja, mau bro ya. Ya.
Yuk. Tajam mah, Bro. 2. Yo, mah bro, kita langsung setup saja. Oh, satu. Yo, mah bro. Wow, ini keras banget sih ya game ini. Ya bang, bang pun bang. Ya, kena konkusi mah bro ya. Tapi maafin aja. Berarti kita menang ya. Wah, musuhnya gokil ya, jago banget. Wow, kayaknya bakal mau main satu match lagi nih mah bro ya. Karena ini asik banget sih. Oke, okay, let's go. Yo mah bro ya, let's go. Cewek udah di dalam game. Oke, okay. Men, di sini ada orang cuy. Tapi ya sudah ya. Oke. Waduh, men, Ocha dimakan buaya ya. Itu barusan buaya tuh. Oke, okay. Tapi tenang lah. Awas, awas, ada buaya, men. Oh, buaya yang mati, cuy. Tapi ada pokoknya dua lagi. Enak banget sih ini. Langsung saja. Iya, kamu kena ya. Si Bambang. Iya, mau berumah kita bantai-bantai musuhnya. Your uncle. Oke, mah bro, bantai saja ya kan. Yuk. Oke aja tuh orang. Kita sedang mencari-cari musuh, tidak ada mah bro. Masa malah ambil lagi metanya. Ya, awas awas itu tuh buaya, si buaya sih kali mah bro. Oke, nah buaya mati lagi nih. Eh bukan sih, bukan buaya itu. Temennya, temennya. Yo, iya mah bro ya. Lurus sekali ya. Ini sebenarnya senjata buat poimen si Rus ini. Tapi misalnya Fennec di nerf ya bisa dijadikan pilihan untuk kalian ya. Yo, iya mah bro, menang deh. Ya, mantap banget sih mah bro ya. Oke, ini bisa dijadikan pilihan buat kalian ya. Pokoknya kalau misalnya SMG tersayang kalian tadi nerf ya mah bro ya. Dah, kayaknya gitu aja untuk video kalian mah bro. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe juga. Oke mah bro, ini ya. See you mah bro. Dadah. Yaudah, dadah semuanya. See you next.